Serbu diskon hanya di MotionPay. Tapi ini unik banget, saya boleh lihat nggak, Nek? Boleh ya? Nggak cukup dong buat ngasih sehari-hari. Enggak. Pegel nggak ngadepin hidup sebenarnya? Pegel. Kadang pegel sehari-hari. Pegel, kesel. Pernah putus asa ngadepin hidup? Enggak. Nggak pernah putus asa? Enggak. Tetap semangat ngadepin hidup. Iya. Saya mau tanya, yang bikin ibu semangat siapa? Anak saya. Pernah nggak sih komplain sama suami, udah dong masa begini terus hidup pengen maju dong? Pernah nggak bilang sama suami ini nggak cukup, Pak? Pernah. Pernah. Pernah komplain artinya ya. Apa kata suami? Kadang kata suami ya harus sabar. Kalau misalnya saya tawarkan sesuatu, kira-kira ibu punya hayalan nggak? Atau punya mimpi nggak? Kira-kira kerja apa? Usaha apa yang menurut ibu akan menghasilkan penghasilan yang lebih jelas lagi? Pengen usaha jus buah. Jus buah. Enggak. Tapi ibu paham nggak? Atau pernah lihat siapa jualan jus buah terus penghasilannya bagus? Pernah lihat ya? Pernah. Ini soalnya nggak boleh salah juga. Di situ ada melengkapi, ada susu, ada segala macam ya. Ibu yakin nggak kalau misalnya jualan itu penghasilan lebih baik lagi? Yakin. Bang, ini mau titip dulu nggak, Bang? Ini tidur nih. Tidur. Ah, neng, sini, Neng. Oh, ya, titip dulu ya, Bang. Dulu ya. Tidur nih. Bobo dia, bobo. Biar. Dah, emang waktunya ya. Pernah nggak ngobrol apa kira-kira akhirnya suami bisa punya penghasilan lebih baik lagi? Pernah. Apa? Pengen buka usaha kopi keliling. Nah. Kopi keliling. Berarti naik apa? Naik motor. Udah punya? Belum. Itu ngayal ya, masih ngayal kesana, Neng. Baik, Ibu, langsung aja. Kita pengen Ibu punya penghasilan yang lebih jelas lagi. Wujudin keinginan suami untuk bisa punya keliling. Kopi keliling. Untuk itu pasti butuh modal, dan langsung aja saya mau titipin uang ini nggak sedikit loh, Bu. Ada dua usaha harus diwujudin, dan harus fokus, tidak boleh salah. Wujudin impiannya, ada uang sebesar 15 juta rupiah. Lagi saya tanya, namanya siapa? Ibu Yani. Ibu Yani, anaknya ada? 3. Saya titipin ke ibu, tapi untuk keluarga. Untuk itu, ya, ibu harus tampil sebagai seorang wanita hebat, ya. Nanti belanja ke pasar, ya, usahakan jangan belanja yang ajaib-ajaib dulu. Belanja untuk kebutuhan keluarga. Ya. Baik, Neng cakap aku izin ngasih tau peraturannya. Ya. Baik, peraturannya gini. Ada uang 15 juta rupiah harus dihabisin. Tidak boleh sisa. Ya. Kalaupun sisa saya ambil. Paham sampai sini? Paham. Beli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya. Kenapa? Karena nanti apabila ada barang yang dibeli mubazir atau tidak jelas, maka akan saya ambil. Sepanjang perjalanan, uang harus dipegang di tangan. Tidak boleh masuk kantong atau masuk tempat yang lainnya. Sehingga timekeeper saya lihat sisa uangnya tinggal berapa. Apa? Ya. Sepanjang perjalanan tidak boleh mampir-mampir. Kenapa nggak boleh mampir-mampir, Neng? Karena takut uangnya dikentit. Dikentit, tahu dikentit? Tahu. Siapa di sini yang suka ngentit duit laki? Dan satu lagi, ya, ini ibu waktunya sangat amat singkat, jadi tidak boleh kebanyakan mikir. Waktunya berapa kita kasih tahu, Neng? Waktunya adalah 30 menit. Ya, di 30 menit ini ya, minimal 7 barang harus dibeli, tidak boleh kurang. Kalau kurang dari 7 barang, maka perjalanannya saya anggap gagal. Paham? Neng cakap ada saran? Udah itu, Bu. Pokoknya semua usahain itu jadi uang ya, Bu. Jadi uang lagi. Iya, bisa diputar lagi. Bisa diputar lagi. Kayaknya ibu kan nggak mau begitu-gitu aja hidupnya. Yes, ya. Ya. Dan biar aman perjalanannya, ada Bapak Rahmat. Bapak Rahmat, dari mana Bapak Rahmat? Dari Kor, Brimo, Pada! Dan baik, Neng cakep dunia akhirat langsung dihitung aja, Neng, biar berangkat. 5.
artinya kejutan buat kita sebagai seorang laki-laki harus lebih maksimal lagi. Baik, bagaimana keseruan di pasar? Tonton terus Uang Kaget lagi. Oh ini, Nenek, ini nggak apa-apa nggak dikasih Pak Haji sekarang nih hasil aritnya? Nggak apa-apa, masih panas. Nah, saya taruh sini aja ya di balai ya. Nenek, Nenek tinggal di sini sama anak cucu. Iya. Udah berapa lama, Nek? Tadiana, Neng, di sono. Takannya mau ngurusin cucu kemari udah berapa tahun, Neng, di sini. Oh, jadi bolak-balik. Bolak-balik. Ini cucu nggak ada yang ngurusin. Oh. Tadinya, jadi Nenek yang ngurusin sini. Dari masih bayi. Dari masih bayi. Iya. Nek, saya boleh nggak lihat dalam rumah? Boleh yuk. Boleh? Boleh. Ini ganteng. Ganteng. Oh, udah. Iya. Assalamualaikum. Jadi sekeluarga tinggal di rumah ini, Nek. Iya. Nek, ini kok nggak pakai keramik ya lantainya? Ya, abang masih beginilah, Neng. Itu masih kehujanan, kebocoran. Kalau hujan bocor ini blok? Blok, ya Neng. Kesono-sono blok semua, Neng. Nek, ini ada tangga. Emang rumahnya rumah panggung? Iya. Tinggi gitu? Iya. Oh. Bisa dong di bawahnya becek, ya, dikerjain panggung. Tapi ini unik banget. Saya boleh lihat nggak, Nek? Boleh. Boleh ya? Ini emang udah rapuh ya? Iya, udah rapuh-rapuhnya. Tuh, ininya udah patah engselnya tuh. Engselnya udah patah. Bawa aja ya, Bang. Bawa aja deh, ketakut ketiban cucu. Ya Allah. Ibu, mau beli apa? Kan ada sembako sih, kalau nggak sembako. Beli sembako. Ke pasar, saya beli sembako, beli beras, beli telur, beli makanan dan kopi-kopi. Oh, ini bisa buat beli, aku bikin es campur. Iya, beli. Banyak kok, susu, bu, ikan kale, bu, ikan Ini yang tidur di sini siapa aja, Nek? Anak mantu. Anak mantu di sini. Iya, kalau saya ada si Ono. Oh, di sana. Ya, hujan kebocoran, Nenek. Ya Allah. Nek, ini di alasin kayak gini sering hujan. Iya. Ini buat alasnya. Iya, buat kebocoran, Neng. Tapi ini kayaknya udah jebol nih, Nek, ya? Iya, emang udah pada potes, Neng. Udah pada potes. Iya. Ya Allah. Tim, ini kayaknya Nenek shock deh, pintunya tadi jatuh langsung nangis, kejar. Nenek, udah Nek, gak apa-apa Nek. Nenek kaget tadi pintunya jatuh. Ya udah Nenek, kalau duduk dulu deh. Nenek duduk, tenang dulu. Nenek tenang dulu. Kalau gak gini deh Nek, saya ngeliat dikit aja ya kesini ya. Nenek duduk aja. Tapi Nenek tenang ya. Saya lihat ya. Nenek. Assalamualaikum. Ya. Nenek jatuh, Neng. Oh,